tim safari Kamtibmas Polres Langkat yang dipimpin Kapolres Ajun Komisaris Besar Polisi Dede Rojudin melaksanakan patroli lintas desa. Tim ini berangkat dengan mengendarai kendaraan roda 2 dengan tujuan Kecamatan Salafian. Di kecamatan ini, Kapolres memberikan bantuan sembako di pesantren Tahfizul Quran Makomam Mahmuda yang berada di dusun 2 desa Naman Jahe. Bantuan berupa sembako ini diterima langsung pengurus pesantren Al-Ustadz Mahmud Iqbal Zoni dan perwakilan santri. Kunjungan silaturahmi ini juga dihadiri Wakapolres, para pejabat utama Polres Langkat, Camat Salafian, dan Ramil, kepala desa dan masyarakat desa. Dari Langkat, Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.